Pemirsa, bantuan bagi masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona terus berdatangan. Ratusan paket sembako disalurkan kepada pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU yang tetap berjuang menjaga kebersihan lingkungan di tengah pandemi COVID-19. Perjuangan anggota PPSU di masa pandemi COVID-19 mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah MNC Peduli. Ratusan paket sembako dibagikan kepada mereka yang berjuang di garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota Jakarta ini. Bahwa PPSU ini bekerja luar biasa 24 jam, terutama menjelang datangnya musim penghujan, mereka bekerja membersihkan sampah-sampah, saluran air. Terima kasih, kami sudah dibantu dari MNC Peduli. Kami ucapkan semuanya, semoga tetap jaya. MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Semua yang telah diserahkan kepada kami akan secepatnya didistribusikan langsung kepada yang membutuhkan, baik itu langsung diberikan kepada masyarakat maupun institusi yang langsung menangani pencegahan virus corona. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya supaya masyarakat, terutama pekerja harian, bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan disiplin melaksanakan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.